Halo, kembali lagi dengan Inta di rumah idolaku. Kali ini Inta akan bahas progres pembangunan klaster Kana Kota Podomoro Tenjo. Sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat rumah idoloklover nih. Untuk itu tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, Inta informasikan di awal video tadi di sebelah kanan ya, clubhouse tipe deluxe sudah mulai pembangunan. Dan sekarang kita berada di Jalan Kana Raya 1. Nah, untuk di Jalan Kana Raya 1 sudah mulai pembangunan ya, sudah naik dinding nih. Oke, dan di sebelah kirinya adalah Jalan Kana Selatan 1. Nah, untuk Jalan Kana Selatan 1 ini sudah berbentuk bangunan ya. Oke, kita lanjut lagi menuju Jalan Kana Timur 1 yang ada di depan kita. Untuk di Jalan Kana Timur 1 yang di sebelah kanannya sudah signifikan ya, sudah naik dinding, hampir semua sudah naik dinding. Sedangkan yang di sebelah kirinya nomor ganjil sedang dalam pemboplangan nih. Oke, kita lanjut lagi menuju Jalan Kana Timur 2 dan ini adalah Jalan Kana Raya 5 ya. Jalan Kana Raya 5 ini cepat nih pembangunannya, sudah berbentuk bangunan nih. Oke, dari Jalan Kana Raya 5 ini kita ke Kana Timur 2 yang ada di sebelah kanan ya. Untuk yang di sebelah kanannya sudah berbentuk bangunan, sedangkan untuk nomor ganjil yang di sebelah kirinya sedang dalam pemboplangan. Oke, kita lanjut lagi. Ini Jalan Kana Raya 5, Inta nggak sebutkan lagi ya supaya nggak bingung. Yang di sebelah kanannya adalah Jalan Kana Timur 3. Jalan Kana Timur 3 yang sebelah kanan sedang pemboplangan ya. Oke, ini juga Jalan Kana Raya 5, Inta nggak sebut lagi. Tetap Inta nggak sebut ya, hanya di awal aja. Dan di sebelah kanan kita adalah Jalan Kana Timur 5. Jalan Kana Timur 5 sudah mulai signifikan ya. Oke, ini ada ucapan terima kasih dari Benny Adam. Makasih Bang Inta, Jalan Kana Raya 5 nomor 78 sudah diliput. Walaupun baru pondasi. Sehat terus ya Bang Inta, ditunggu update selanjutnya. Sama-sama Bang Benny Adam, sabar ya Bang. Doa yang sama buat Bang Benny Adam beserta keluarga. Dari Clarissa 9B, makasih Kak udah ke Kana Barat 3. Sama-sama Kak Clarissa. Dari Sudarwati, terima kasih Kak Inta, Kana Raya 3 nomor 25 sudah diliput. Sama-sama ya Kak. Dari Bagas Utomo, Kana Barat 5 hadir. Sudah mulai signifikan ya Kak. Dari Josh Alfredo, Kana Barat 2 nomor 8. Sama, sudah mulai signifikan. Oke, bagi sahabat rumah developer yang ingin unit di cluster deluxe, masih tersisa di cluster Magnolia ya. Masih banyak pilihan unitnya. Begitu juga dengan rukonya, masih tersedia di ruko Lavender Arcade ya. Sedangkan bagi yang menginginkan unit di tipe premium, saat ini pun masih tersedia di cluster Damar. Begitu juga dengan couplingnya ya. Info selengkapnya telepon aja atau WA Inta ya. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini. Jangan komen ya, kalau komen Inta anggap nggak urgent. Jadi Inta akan balas di video-video selanjutnya.
Oke, sekarang kita berada di Jalan Kanaraya 5 ya. Nah, untuk di Jalan Kanaraya 5 ini dari nomor 78 sampai dengan nomor 67, terbalik ya, karena dari belakang. Dari Jalan Kanaraya 5 ini kita menuju Jalan Kana Utara 9 yang ada di sebelah kanan kita ya. Nah, itu sedang pondasi tapi ada sebagian tuh yang naik dinding, hanya satu lapis. Apa tuh maksudnya ya? Oke, dari Jalan Kana Utara 9 ini kita menuju Jalan Kana Utara 7 ya, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Nah, untuk yang di sebelah kirinya ini sudah signifikan ya, baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya. Kita dari belakang, jadi dari nomor besar ya. Nanti kita akan kembali sorot untuk yang Jalan Kana Utara 7. Dari Kana Utara 7 kita menuju Jalan Kana Utara 8 yang ada di sebelah kanan kita. Ini pun sama ya, Jalan Kana Utara 8 pun sudah mulai signifikan nih, sudah naik dinding dan sudah berbentuk bangunan. Oke, kita lanjut lagi videonya. Dan kita akan menuju Jalan Kanaraya 5 kembali. Kita akan sorot Jalan Kanaraya 5 ini yang dari nomor 66 sampai dengan nomor 35. Oke, kita lanjut lagi videonya. Oke, sekarang kita ada di perbatasan Jalan Kana Selatan dan Jalan Kana Utara ya. Nah, untuk yang di Jalan Kana Utara 8 ini kita sorot kembali tadi yang di Jalan Kana Selatan 1. Nah, kita lanjut lagi menuju Jalan Kana Selatan 2 dan Jalan Kana Utara 7. Kita sorot yang di sebelah kiri dulu ya, yang di Jalan Kana Selatan 2. Nah, di Jalan Kana Selatan 2 pun ini sudah berbentuk bangunan, tinggal di plester ya. Dan di Jalan Kana Utara 7 pun sama ya, tinggal di plester aja, baik yang di nomor ganjil ataupun yang di nomor genapnya. Oke, kita lanjut lagi videonya dan menuju Jalan Kana Selatan 3 dan Jalan Kana Utara 6. Kita ke Jalan Kana Selatan 3 dulu ya. Nah, ini di Jalan Kana Selatan 3 pun sama ya, sudah signifikan nih. Dan di Jalan Kana Utara 6 pun kita lihat dan sama juga ya, sudah mulai signifikan. Oke, kita lanjut lagi videonya dan kita sisir dulu untuk yang di Jalan Kana Utara ya. Dan ini Jalan Kana Utara 3, ini pun sudah berbentuk bangunan, tinggal plester ya. Kita lanjut menuju Jalan Kana Utara 2 yang ada di sebelahnya. Dan untuk di Jalan Kana Utara 2 ini sudah naik rangka dan sebagian sudah naik dinding, sebagian banget sih. Tapi sudah ada material-material prikasnya ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, untuk di Jalan Kana Utara berikutnya yaitu Jalan Kana Utara 1 ini sudah kerangka ya, kerangka semuanya nih. Oke, sekarang giliran Jalan Kanaraya 3 yang ada di sebelah kanan kita ya. Sama dari nomor besar, dari nomor 19 sampai dengan nomor 1. Nah, sebagian sudah diboplang dan sebagian sudah naik dinding, bahkan sudah berbentuk bangunan ya, tinggal di plester aja. Oke, dari Jalan Kanaraya 3 ini kita menuju Jalan Kanaraya 2 yang ada di sebelah kanan kita. Dan juga kita akan sorot Jalan Kana Barat ya. Dari Kana Barat 7 sampai dengan Kana Barat 1 ya.
Oke, untuk yang di Jalan Kana Barat 6 ini pun sudah signifikan ya, sudah berbentuk bangunan. Sedangkan yang di sebelah kiri kita adalah Jalan Kana Raya 2. Untuk Jalan Kana Raya 2, Inta nggak perlu sebutkan lagi ya, karena setiap Inta review akan tersorot tuh, sudah kelihatan ya. Dan ini Kana Barat 5, Kana Barat 5 pun sudah signifikan ya. Oke, untuk Jalan Kana Barat, baik dari Kana Barat 7, karena kita dari belakang ya, sampai dengan Kana Barat 1 ini sudah mulai signifikan ya, terlihat di video ini. Nah, di sebelah kanan kita adalah Jalan Kana Barat 3. Sama ya, sudah mulai signifikan. Tinggal plester nih. Oke, kita lanjut lagi videonya. Dari Jalan Kana Barat 3 ini, kita menuju Jalan Kana Barat 2 yang ada di sebelahnya ya. Nah, sama Kana Barat 2, bahkan yang di sebelah kirinya sudah dicat tuh. Sudah signifikan sekali nih Jalan Kana Barat nih. Oke, dan kita lanjut lagi menuju Jalan Kana Barat 1 yang ada di depannya ya. Sahabat Rumah Ideal Clubber, tinggal lihat aja keterangan yang ada di video ini. Oke, bagi sahabat Rumah Ideal Clubber yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di Rumah Idolaku. Dan bagi sahabat Rumah Ideal Clubber yang mau datang berkunjung, hubungin aja Inta, nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini. Inta akan dampingi di lokasi dan Inta akan jelaskan lagi lebih rinci di marketing galeri ya. Dan jika perlu, Inta ajak keliling ke lokasi-lokasi fasilitas yang ada di kota Podomoro Tenjo nantinya ya. Oke, sampai bertemu di lokasi. Salam.